Inisiator Gerakan Satu Bangsa, Stefanus Asad Gusma mendukung polisi dan TNI untuk menindak tegas setiap aksi yang merongrong kewibawaan negara. Gusma juga mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh ajakan aksi yang rentan ditunggangi pada 22 Mei mendatang. Pada Arto dan tokoh politik ini kami rasa atau kami sangat menyayangkan menggunakan jalur-jalur yang tidak sesuai dengan konstitusional. Jadi kami mengangkat sebuah tema bahwa kami mensupport TNI dan Polri untuk bertindak tegas terhadap oknum siapapun yang sewenang-wenang tidak tunduk pada hukum dan merongrong eksistensi NKRI.